Ini yang kemarin yang saya bilang bro, yang mau buat tempat reparasi kapal si Danau Toba. Ini kemarin saya lihat nonton video Pak Menteri Luhut Panjaitan katanya di lokasi ini pasir putih Porsea mau dibuat kapal, bengkel kapal si Danau Toba. Jadi kalau contohnya ada dari Tomok sana ada kapal rusak atau mau direparasi, jadi di sini. Oke. Kita akan coba trip di sini. Mudah-mudahan gras kepikan mas sama guramenya bisa naik hari ini. Tapi gurame enggak. Kita enggak targetin gurame dulu. Kalau nanti ada gurame, saya cuma rekam aja dulu. Dong. Kalau gurame, kita cuma targetin ikan mas aja dulu. Mantap. Salam supervising, kita persiapan dulu. Ini ikan pertama kita nih. Waduh, tadi banyak banget mujair di sebelah, tapi dia agak ke tengah. Kedalamannya sekitar 6 meter sampai 7. Wih, nekurus. Nah, teman kita juga dapat ini. Wih, nice. Asmalu alai. Asmalu, malu no nih. Oke, mantap ikan kedua. Lanjut. Something to believe.
hebat, dapat dua. Main besar pula itu. Ini yang kedua. Mudah-mudahan videonya nanti jelas. Ini pemain kerja depan. Ini ikan kedua. Karena saya tadi nunggu posisi mereka biar sejajar. Sekali nembak, sekali dua. Double strike. Untuk sementara waktu kita berhenti dulu bro, karena tadi baterai kamera ini udah lobet, tinggal 3%. Ini sekitaran 8 ekor karena tadi ada yang double strike. Sebentar lagi kita akan selesai karena kita akan menuju ke sana untuk melewati jembatan. Setelah jembatan kita akan naik. Kita akan target ini ikan masnya dulu. Mudah-mudahan rezeki. Mudah-mudahan nanti ikan masnya nongol. Oke, mantap. Ini alat yang saya pakai. Yang biasa nanya nih. Ini ada sarung tangan, pemberat. Ini pemberatnya 2 kilo, masker. Dan ini spergen saya, alat saya, dan itu kaki katak saya merek Crazy. Dan ini punya teman saya merek Godive. Dan ini kacamata yang saya beli khusus untuk menyelam karena ada mountingnya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Lihat teman-teman, ini arusnya. Ini lokasinya tepat di bawah. Lokasinya tepat di bawah jembatan Persea. Ini. Aduh, ampun DJ. Tapi kalau kita nyelam di sini rezeki, kalau pas rezeki, waduh. Ikan masnya bukan main-main. Kerskapnya bukan main-main.
seperti yang saya bilang di awal, target kita ikan mas. Dan kalau kita ketemu gurame, kita nggak akan nembak. Memang hari ini kita nggak ketemu gurame, cuman ketemu anakan gurame. Ini dia bro, ikan mas sekitaran 10 kilo. Salam supervisi. Mantap, ini lah. Coba lihat anak-anak ini. Okay. Kita harus nabur benih lagi. Kita harus nabur benih. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan tabur benih. Karena di video ini kita ada dapat ikan mas yang 11 kilo. Setelah kita sampai ke lokasi, kita tadi sudah aklimasi ikan masnya. Dan ini kita ada 2 kantong. Dan yang satu kantong ini dari like kita ini. Ah, karena kemarin dia dapat ikan mujair 4 kilo satu ekor. Bayangkan itu, besar banget itu. Yang satu ini dari kita berdua dengan itu yang waktu saya nembak ikan mas yang 11 kilo. Itu dia. Ini para penonton. Para penonton Sport Fishing Danau Toba ini. Lokasi yang dapat kemarin ikan mas itu di agak ke bawah sana, itu yang ada drum biru yang sana yang jauh dekat jembatan. Tapi kita tabur di sini, tetap aja nanti ikan masnya akan mengalir ke bawah karena ini kan alirannya ke bawah. Oke, ini dia bro. Mulai lemak karena udah dari pagi dibungkus. Tadi 250, yang tadi 100.000. Proses tabur benihnya sudah selesai. Jadi teman-teman, saya lakukan ini supaya teman-teman yang suka nembak, suka spear fishing, suka memancing juga melakukan hal yang sama, supaya lokasi tempat saudara memancing bisa tetap lestari. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan saya mohon teman-teman bisa membantu saya untuk mencapai 110.000 like. Ikan emasnya ada di sana dengan yang di sana. Oke. Kita harus mesti nabur benih. Oke. Mantap, mantap, mantap. Seperti yang saya bilang tadi, lokasinya ini arusnya sangat kuat. Tapi kalau sudah dapat ikan yang besar, kita nggak akan kecewa. Ini buktinya. Karena memang risikonya ini berenang di sini, nyelam ke bawah, itu besar. Dan kita langsung mendapatkan apa yang kita cari hari ini. Dan kita langsung selesai. Kita langsung pulang. Oke? Kita langsung pulang. Nice. Puas banget nariknya tadi. Karena sengaja saya nembak daerah situ, karena itu adalah daerah sensitif, bukan ya sensitif. Kalau kita tembak di sana, tenaga ikannya itu akan berkurang banyak. Tenaga ikannya itu akan berkurang banyak. Harusnya yang paling enak nembak itu daerah sini. Jadi kalau kita nembak daerah sini, tenaga ikannya itu hampir semua hilang. Oke, langsung pulang, 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 pulang. Abe harwa. Herjo. Ini. Ini besi yang tadi nih. Besi yang tadi. Anjay mabar. Oh yeah, I'm stable, oh yeah.